Hai, assalamualaikum. Selamat sore, bunda-bundaku semua. Kembali lagi di channel aku, Marni Zuya Pasbar. Ya, di sore hari ini aku mau bikin ayam goreng sambal judes untuk persiapan kita berbuka nanti ya, bunda. Nah, di mana di sini bahan-bahan untuk sambalnya yaitu ada satu genggam cabai rawit. Ada 2 siung bawang putih. Ada 1 sendok teh kaldu. Ada 1 sendok teh penyedap rasa atau Ajinomoto dan ada 1/2 sendok teh garam halus. Nah, untuk langkah selanjutnya cabai beserta bawang putihnya langsung aja kita goreng ya, bunda. Jangan lupa minyak gorengnya kita panaskan ya, bunda. Nah, di sini ini minyak gorengnya udah panas. Sekarang kita masukkan aja ya, bunda. Oh iya, bunda, ini untuk penggorengannya cukup sebentar aja ya, soalnya ntar bakalan kita siram dengan minyak panas juga. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya, udah bisa untuk kita angkat. Baik, kita angkat dulu ya, bunda. Oke, sekarang saatnya kita giling ya, bunda, cabenya. Dan untuk cabenya ini jangan terlalu halus ya, bunda, menggilingnya. Cukup dalam keadaan kasar aja. Jangan lupa bumbunya atau garamnya kita masukkan ya, bunda. Oke, sepertinya sudah siap, bunda. Nah, untuk selanjutnya kita siram dengan minyak panas ya, bun. Oke, bunda, jadi deh sambal judes kita di sore hari ini. Nah, sekarang aku mau bikin ayam gorengnya ya, bunda. Sebelumnya kita panaskan terlebih dahulu ya, bunda, minyak gorengnya. Nah, ini ada ayam potong yang sudah aku kasih bumbu, yang udah aku kasih garam juga, dan ini ayamnya sudah serebus ya, bunda, tinggal digoreng aja. Oke, saatnya kita masukkan ke dalam penggorengan. Jadi deh ayam goreng sambal judesnya. Selamat mencoba ya, bunda. Oh iya, aku hampir lupa, sambal judesnya ini untuk porsi 2 orang aja ya, bun. Semoga bermanfaat resep dari aku. Bye bye, assalamualaikum.